Kemarin nih, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan honor yang diterima oleh Lesti Kejora setelah menghadiri acara penghargaan KPI 2021 yang sukses dihelat beberapa waktu lalu di stasiun televisi Indosiar. Tak hanya Lesti Kejora, sederet artis papan atas lainnya juga ikut memeriahkan penghargaan bergengsi tersebut, seperti Melly Goeslaw, Phil dan The Academy, dan puluhan penyanyi top serta selebritis lainnya. Namun menariknya, bocoran honor Lesti Kejora dalam acara super megah dan mewah tersebut tak sengaja terbongkar. Banyak yang kaget setelah tahu tarif Lesti Kejora di acara yang sukses digelar beberapa malam yang lalu itu. Pada acara penghargaan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI 2021, Lesti Kejora sempat berduet dengan rekan seperjuangannya, yaitu Phil dan The Academy. Penampilan dari kolaborasi mereka tersebut juga ikut tuai pujian dari berbagai kalangan. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui, pada acara off-air di bulan yang lalu, baik dalam acara pribadi maupun acara umum, diketahui honor Lesti Kejora dibanderol dengan tarif ratusan juta rupiah. Banyak juga yang menyebutkan Lesti Kejora dibayar kurang lebih 300 juta untuk sekali manggung. Honor tersebut belum termasuk dengan saweran yang diterima oleh Lesti Kejora saat menghadiri acara-acara tertentu. Menurut informasi yang berkembang luas, pada acara penghargaan KPI 2021 yang dihelat di televisi Indosiar tersebut, dikabarkan Lesti Kejora juga menerima bayaran serupa, yaitu ratusan juta rupiah. Sebagai informasi, Lesti Kejora merupakan salah satu penyanyi dangdut termuda dengan bayaran tertinggi di tanah air saat ini. Harus diakui, biduan cantik asal Cianjur tersebut setelah resmi dipersunting oleh Rizky Billar, karir dan popularitasnya semakin meroket mengalahkan penyanyi top lainnya. Hal itu terbukti selama di tahun 2021 ini, Lesti Kejora berhasil memenangkan puluhan nominasi atau kategori di berbagai penghargaan bergengsi di tanah air. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan, kami minta maaf.